Wah ini nih dapat lagi nih mobil yang memang cocok untuk usaha nih. Aku ketika dapat mobil ini tuh uh, pasti banyak banget yang apa ya, yang mau ya karena ini salah satu mobil yang cocok untuk pemula dan juga uh, orang yang pengen lagi bangun usaha atau punya keluarga kecil ya. Tapi dia punya usaha di rumah, entah usaha makanan atau usaha catering mungkin ya tapi belum punya mobil. Nah, ini cocok karena memang ini adalah Zebra Bodytech Sliding ya, yang pintu belakangnya itu ngejeplak ke ini, ke atas. Nah, kebetulan dapat mobil ini dengan kondisi yang masih cukup prima. Bodinya aja masih glowing banget nih. <laughs> zebra loh ini ya, tahun 93 ya, tak jual di 20 jutaan. 13. Tuh, bodinya masih kaleng gembreng. Tuh. Rapi, talangan rapi. Ya. nat bodinya lempeng. Nah ini cari yang kayak gini tuh uh, sedikit sulit ya. Kalau cari yang rewo-rewo banyak. <laughs> Slidingnya normal tuh. Jadi ini memang mobil yang fungsional. dapat banget. Nah ini tampilan dari belakangnya. Pintu belakangnya tuh dia bisa ngejeblak ke uh, atas ya. Untuk mobil ini karena dia pakai uh, ini. Apa namanya hidrolis, ah, hidrolis dia ngejeblak ke atas. Ini karoseri Astrea 5 speed. Jadi Zebra itu banyak ya keluarannya dari yang 104 speed, 134 speed itu banyak banget ya. Kalau mobil yang karoserinya uh, di luar Astrea, di luar Bodytec atau uh, pokoknya di luar Astrea bodytech dia biasanya 4 speed. Tapi kalau yang ini body kupu, body ini sudah pasti kebanyakan 5 speed. Karena dulu mobil 5 speed ini ya dulu primadona ya. Wah, oh wow, mobilnya udah 5 speed. Kayak Kijang dulu kan ada yang 5 speed. Wonder nah itu ya. 5 speed. Tulisannya ada 5 speed ya. Kalau sekarang 5 speed ini sudah bukan kebanggaan, tapi biasanya diganti sama mobil-mobil sekarang itu tulisannya turbo. Ya. Kalau enggak eh, Hybrid, nah kayak gitu. Kalau dulu 5 speed kebanggaan. Nah ini velgnya masih velg standar. Pakai uh, wheel drop. Wheel drop ya. Jadi velg kaleng wheel drop. Tapi tampilannya bagus sih. Ini lebih fungsional karena memang ini mobil yang termasuk mobil niaga. Nah, untuk dari segi interiornya seperti ini. Mobil ini interiornya ada tambahan dari jok juga. Tapi ini joknya masih cukup bagus ya. Tuh. Ini tambahan untuk biar terapi apa gimana ya jadi ada semacam bulat-bulatnya kayak gini biar gak gampang pegel ya nah ini untuk dashboardnya kalau untuk yang tipe 13 tahun 93 ke atas tuh dia sudah nah ini ya melanda ya dashboardnya udah kayak sedan kayak gitu untuk AC nya ini perangkatnya ada cuma fanbelnya dilepas biasanya kalau di magelang ini kan Uh, areanya di Magelang terus area Temanggung itu kan areanya memang jalannya naik turun guys jadi kalau dikasih AC biasanya terbebani banget nih untuk mesin dari Zebra 13 angkanya uh, perangkatnya ada tapi uh, dia dilepas fan belnya tapi kalau misalkan kalian tinggalnya di kota-kota fan -kota, belnya dipasang uh, nggak bakalan untuk dia membebani AC ya biasanya untuk Uh, nyeting dari AC-nya mobil Zebra ini, ya, evapnya nya harusnya ditaruh di depan monyongnya ini, ya. Jadi tidak boleh ditaruh uh, jejer sama radiator. Kunci mobil Zebra AC-nya dingin, Evapnya nya jangan ditaruh bersampingan sama radiator. Nah, itu, ya, kalau ditaruh sampingan AC-nya nggak bakalan maksimal dan mobilnya gampang panas. Nah, itu. Untuk yang belum mengerti tentang zebra, tak kasih tipsnya, dan katanya mobil ini tuh gampang banget kalau kena air mogok. Nah, itu mitos atau fakta sebenarnya? Eh, itu bisa dibilang mitos, bisa fakta juga bisa, tapi antisipasinya ada ya. Jadi, karena delkonya ini letaknya ada di belakang ban yang sebelah sana. Nah itu biasanya kan kena ban muter kalau pas kena air kan ban muter kena cipratan nah delkonya itu biasanya kena air uh, terus kena uap nah itu dalamnya biasanya kena embun terus dia bikin mogok tapi antisipasinya adalah biasanya delkonya dibungkus sama uh, foil kalau enggak bawahnya dikasih tameng plat besi tapi alhamdulillah mobil ini bawahnya delko sudah ada tameng plat besi jadi ini kalau kena terjangan air, udah pasti aman ya. Jadi zebra memang biasanya kalau kena genangan air suka mogok, tapi antisipasinya juga gampang banget dong. Jadi antisipasinya nggak terlalu sulit, tinggal kasih tameng pelat bawahnya, bawah delco udah beres, atau delconya dibungkus aja dah, itu udah beres ya. Jadi eh, jadi nggak bikin gampang mogok lagi. Cuma gitu doang sih ya jadi mobilnya bandel lagi nah ini kebetulan yang empat pintu ya sliding 4 pintu ya di sini juga ada pijakan kakinya juga nih Tuh. ini untuk jok yang bagian sini ya dia captain seat terus di belakang juga banyak bisa muat tiga orang Tuh. sebenarnya aslinya juga double blowernya ada cuma karena di wilayah Magelang dan sekitarnya ini kan cuaca nggak yang sepanas di kota-kota jadi eh, kayak AC mungkin tidak terlalu dibutuhkan. Tapi yang dibutuhkan adalah dari segi powernya, dari segi tenaganya. Karena dia lebih butuh tenaga untuk eh, ke tanjakan-tanjakan seperti itu. Pajaknya hidup, mobil ini di 20 jutaan. Lokasinya ada di Magelang. Buat yang minat silahkan eh, mampir ya ke garasi Barokah Jaya di tempatnya Mas Fen, ya. Terus di sini juga saya masih ada starlight. Starlight 1.0 ini juga di 20 jutaan nih. Buat teman-teman semua yang punya dana 20 jutaan, pengen mobil kecil, ini aku punya Starlight 1.0 tahun 86, mobilnya sehat banget. Nah, ini buat yang punya garasi kecil, keluarga kecil, cocok. Untuk mobil pemula, cocok. Untuk mobil yang pengen culture-culture ya, me mempertahankan budaya. Nah, Kalau culture itu kan artinya budaya ya, budaya klasik. Nah, ini cocok ya. Oh, ini cukup di 20 jutaan aja Untuk mobil Starlight 1.0 Tahun 86 ini Jadi untuk yang 20 jutaan saya Membawa ini dan juga Zebra 1.3 Tahun 93 Oke okay, banyak minat nanti bisa Hubungi nomor yang tertera Langsung aja cek Mobilnya Langsung aja datang atau bisa langsung Kita kirim juga ke Rumah kalian Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Pantengin terus channel YouTube Mas Ven.